Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Solidaritas Indonesia Tana Toraja, Rianto Turunio, merespon deklarasi PSI mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran pada konser Pilpres Santuy Ojo Rungkat di Jakarta Teater Jakarta pada Selasa 24 Oktober 2023 malam. Rianto mengatakan PSI sebelumnya mendukung Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Namun karena Ketua Umum PSI sudah mengumumkan dukungannya untuk Prabowo Gibran, maka mereka tegak lurus mengikuti perintah. Rianto mengaku sempat merasa syok atas keputusan Ketua Umum PSI Kaesang yang merupakan putra Presiden Joko Widodo dan adik kandung dari Gibran. Menurut Rianto, PSI Tana Toraja siap mengkampanyekan Prabowo Gibran hingga ke tingkat pengurus ranting. Ya, terima kasih. Saya sebagai pimpinan di Kabupaten Tana Toraja sangat bersyukur dan betul-betul melihat kondisi perpolitikan di Indonesia ini. Yang tadinya kami mendukung Pak Ganjar, namun perputaran kegiatan-kegiatan politik membuat kami harus memutar haluan dan bersiap untuk memenangkan Prabowo Gibran. Nah, apa yang kami lakukan sekarang adalah hasil dari rembuk kami semua, seluruh pimpinan DPW dan DPD seluruh Indonesia. Dan apa boleh buat, seluruh kader PSI di seluruh Indonesia harus memenangkan Prabowo Gibran. Itu saja. PSI Tana Toraja mengundurkan diri sebagai koordinator wilayah Ganjaris yang membawahi Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Nrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Pengunduran diri itu disampaikan Rianto lewat surat kepada pengurus pusat Ganjaris di Jakarta pada Rabu 25 Oktober 2023. Seperti diketahui, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres pada pemilihan presiden 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.